Pedang Penakluk Iblis Jilid 3 Jiwi Lo Pual, biarkan Teo membunuh tikus bermulut jahat ini kata Kong Ji Girang. Anak ini memang akan merasa amat lega dan gembira kalau Sin Hong sampai tewas, karena bahaya satu-satunya bahwa rahasianya akan terbongkar berada di tangan Sin Hong. Kalau Sin Hong mati, tentu ia akan aman dan dapat melanjutkan cita-citanya, yakni ilmu silat dari Im Yang Bupai, yang mempunyai banyak orang pandai. Kuas yang mengangguk. Lakukanlah biarpun kuas yang sudah amat biasa membunuh orang tanpa berkedip mata, melihat kegagahan Sin Hang yang sedemikian rupa ia menjadi lemah dan tidak tega untuk menjatuhkan tangan maut kepada anak luar biasa ini. Kong Ji pernah belajar ilmu silat, tidak saja dari orang tuanya, juga pamannya yaitu Liu San. Dan paling akhir ia belajar dari Liang Gitojin, oleh karena ini, tanpa sebuah senjata pun di tangan, tentu saja ia tahu bagaimana harus mengirim pukulan tangan kosong untuk merenggut nyawa. Selama ini ia berhati-hati sekali sehingga dalam setiap gerakannya tidak terlihat ilmu dari Kuan Impai dan ia hanya memperlihatkan ilmu silat Loa San Pai yang memang tidak mengherankan orang karena ia sudah berada empat tahun di puncak Gunung Hoasan. San. Sambil tersenyum mengejek dan matanya yang tajam itu berapi dan kejam sekali, Kong Ji berjalan perlahan menghampiri Sin Hong. Sebaliknya, Wan Sin Hong berdiri dengan tenang dan tabah. Ia maklum bahwa kalau saja ia tidak menderita luka-luka akibat siksaan yang diterimanya selama ini, akan dapat menghadapi dan melawan Kongji. Ia tak usah kalah oleh Kongji, dalam hal ilmu silat sungguh pun tidak dapat memastikan apakah ia akan menang. Akan tetapi, pada waktu itu tubuhnya sudah amat lemah, tidak saja menerima siksaan dan luka-luka. Juga ia tidak diberi makan sudah dua hari sehingga tubuhnya lemah sekali Anjing tak berjantung, kau mau membunuh aku? Bunuhlah, sama saja bagiku, hidup atau mati aku tetap akan membalasmu Kelak kata Sin Hong Sam Hil berdiri tegak Kong Ji menjadi semakin marah mendengar makian ini Dengan tangan kanan dikepalkan Sam Hil mengerahkan semua tenaganya Ia menghantam ke arah pelipis Sin Hong kalau pukulan ini tepat mengenai sasaran, tak dapat diragukan lagi Sin Hang tentu akan putus nyawanya tidak saja pukulan ini mengandung tenaga yang dahsyat, juga yang dipukul adalah bagian kepala yang paling lemah dan yang menjadi pusat semua urat syarat. Sin Hang maklum pula bahwa ia tidak berdaya melawan, namun tentu saja tidak mau mampus begitu saja biarpun ia tidak mengenal takut dan tidak takut mati, namun ia akan membela diri sedapat mungkin. Melihat datangnya pukulan ke arah pelipisnya, ia menggerakkan kepalanya ke belakang sehingga pukulan itu melayang di depan matanya dan menyambar tempat kosong. Kong Ji marah sekali dan untuk kedua kalinya ia melayangkan pukulannya kini ia menonjok ke arah dada kiri Sin Hong, Pukulan ini pun merupakan pukulan maut karena kalau mengenai sasaran jantung anak itu akan tergoncang dan dapat menyebabkan kematiannya. Sin Hong miringkan tubuhnya akan tetapi karena tubuhnya sudah lemas, kurang bertenaga, maka gerakannya itu kurang cepat sehingga pukulan yang dahsyat itu masih mengenai lengannya di atas siku. Krak patahlah tulang lengan dari Sin Hong. Anak ini meringis kesakitan dan air mata terloncat keluar saking hebatnya rasa sakit yang dideritanya. Namun tidak sedikit pun keluhan keluar dari mulutnya dan biarpun kedua kakinya gemetar, ia masih dapat menjaga keseimbangan tubuhnya dan tidak roboh terguling. Pada saat itu, sebelum Kong Ji menyerang lagi menewaskan Sin Hong, terdengar suara halus dari luar. Untuk tahan, jangan mendahului kami membunuh musuh besar kami Kong Ji kaget dan menengok, Demikian pula dua orang tokoh im yang bupai memandang ke arah luar kuil Bobrok. Ternyata, bahwa yang datang adalah Kiang Chun Eng, Anggota anggauta, -anggauta In Kaipang. Kuil itu telah dikurung oleh seratus orang pengemis Hek In Kaipang, dan kedatangan ketua perkumpulan pengemis itu. Benar-benar tepat sekali, karena terlambat satu menit saja. Tentu nyawa Sin Hong sudah melayang akibat serangan-serangan Kong Ji yang ganas dan keji. Ketika mengenal siapa orangnya yang menahan Kong Ji membunuh Sin Hong, dua orang tokoh im yang bupai itu saling pandang dan muka mereka menjadi merah. Lalu melompat berdiri dan tangan kanan mereka meraba gagang senjata. Biarpun perkumpulan kami jauh lebih tinggi kedudukannya daripada Hekin Kai Pang, namun kami masih mengingat bahwa Hekin Kai Pang adalah perkumpulan tua yang ternama juga, maka kami tidak pernah mengganggu. Sekarang Hekin Kai Pang dengan puluhan orang tanya mengetung dan mengganggu kami. Apakah artinya ini? Tiang Chun Eng memberi hormat dan tersenyum manis. Jiwi Lo Chiam Pual, mohon maaf sebanyaknya. Kalau tidak ada setan cilik ini di situ, mana kami berani mengganggu Jiwi? Perkenalkanlah, aku adalah Kiang Chun Eng Ketua Hek Kit Kai Pang yang bodoh dan rendah. Kami telah mendatangi Ho Asan Pai untuk membasmi partai yang telah berkali-kali menghina kami dan menjadi musuh besar kami. Akan tetapi ternyata kami didahului oleh Jiwi Lo Chiam Pue yang gagah perkasa. Oleh karena setan Cilik ini adalah ahli waris terakhir dari Hoa San Pai, maka kami mohon kepada Jiwi Sudilah memberikan anak ini kepada kami untuk kami bikin korban sembahyang, guna menyembahyangi roh-roh para anggota kami yang ditewaskan oleh orang-orang Hoa San Pai. Bagi Jiwi, kiranya membunuh Liang Gito Jin dan Libu Tek saja sudah cukup. Harap sudi mengalah kepada kami dan memberi kesempatan kepada kami untuk membalas dendam kami kepada keturunan Hoang San Pai yang terakhir ini. Tian Te Siang Tung Kua yang, yang tadi menegur, memandang kepada suhengnya dan mereka berdua merasa curiga. Sudah lama mereka mendengar nama Piang Chun Eng sebagai ketua Hakim Kai yang lihai ilmu silatnya dan banyak akal. Tentu saja mereka berdua tidak takut menghadapi ilmu silat ketua hakim Kai Pang ini, akan tetapi mereka merasa curiga kalau-kalau mereka akan ditipu. Hektometer, siapa percaya omonganmu kata Siang Mokiam laytek sambil memandang tajam. Di bawah sinar api penerangan yang suram, wajah Tiang Chun Eng masih nampak cantik jelita seperti gadis berusia remaja saja. Bagaimana kalau kami menolak permintaanmu Kiang Chun Eng menjura? Lo Chiam Pual, bagi aku sendiri, ditolak masih tidak apa-apa, akan tetapi para anggota Tahekin Kai Pang yang seratus orang banyaknya ini sudah tidak sabar lagi. Mereka semua haus darah anak Hoa San Pai itu, maka terserah kepada Lo Chiam Pual apakah hendak mengalah atau tidak. Akan tetapi, Aku tidak tanggung kalau semua kawanku ini tidak mau menerima begini saja dan ramai-ramai akan menyerbu untuk berebut membinasakan anak itu. Kwa yang hendak marah akan tetapi Laitek memberi isyarat dengan matanya. Tokoh kedua dari Im yang Pai ini bukan orang bodoh. Ia pikir tidak ada untungnya untuk memperebutkan tentang siapa yang akan membinasakan anak Hoalsan Pai itu. Alangkah bodohnya kalau tidak mau mengalah dan kemudian bentrok dengan hekin kait pang yang pada saat itu terdiri dari seratus orang Siapa saja yang membunuh anak ini, apa bedanya? Pihak Im yang bupai hanya ingin melihat anak ini binasa agar kelak tidak menimbulkan bencana Kian kait pang Chu, biarlah kami mengalah Akan tetapi kau harus membinasakan anak ini di tempat ini juga, disaksikan oleh kami katanya Mendengar ucapan ini, Kuasi yang mengangguk-angguk menyatakan setuju. Memang kalau anak itu dibunuh di sini, apa bedanya? Baik dan terima kasih kata Kiang Chun Eng sambil membentak. Anak setan, kau kesinilah sekali saja ia menjambret, ia telah dapat menjambak rambut Sin Hang dan diseretnya anak itu mendekat. Sin Hang menggigit bibirnya menahan rasa sakit dan pedas pada kulit kepalanya. Siluman perempuan, Kau hendak membunuh, lekas bunuh. Siapa takut? Mampu sia balas mementak sambil mendelikan matanya. Bocah setan, pernah apa kau dengan libu? tanya Tiang Chun Eng memperkeras jambakannya sehingga dua orang tokoh Im yang bupai menjadi girang dan hilang kecurigaannya. Ternyata bahwa ketua dari Pekin Kai Tang ini lebih keras hati lagi dan mereka tentu akan melihat kematian yang amat menarik hati dari anak kecil itu. Li Butek adalah ayah angkatku, kau siluman perempuan tanya-tanya ada perlu apakah bagus, kalau begitu kau harus mampus bentak Kiang Chun Eng sambil mencabut pedang di tangan kanan. Akan tetapi bukannya ia menggunakan pedang untuk menabas batang leher Sing Hong, sebaliknya ia lalu menyambar tubuh anak itu dengan lengan kirinya, memondongnya lalu meloncat cepat sekali keluar dari kuil. Celaka, kita tertipu teriak kuas yang dan cepat menggerakkan tangan kanannya yang sejak tadi telah memegang tiga pelor besi. Tiga buah senjata rahasia itu menyambar ke arah tiang Chun Eng, akan tetapi wanita gagah ini memutar pedangnya. Terdengar suara nyaring dan tiga buah pelor besi itu terpental. Akan tetapi Chun Eng merasa betapa telapak tangannya yang memegang pedang tergetar dan kesemutan. Kuasiang dan Laitek mencabut senjatanya dan meloncat untuk mengejar. Akan tetapi baru saja tiba di depan pintu, mereka telah dihadang oleh seratus orang anggota Hekin Kaipang. Bagus mulai hari ini Ing Yang Bupai akan membasmi Hekin Kaipang teriak kuas yang marah sekali dan bersama suhengnya ia lalu mainkan senjata dan mengamuk hebat. Kepandaian dua orang kakek ini memang lihai sekali. Andai kata Tiang Chun Eng ikut mengeroyok ketua hakim Kaipang, ini pun takkan menang menghadapi mereka. Apalagi sekarang, hakim Kaipang telah banyak kehilangan jago-jagonya. Dahulu, Tiang Chun Eng masih mempunyai pembantu-pembantu yang amat sakti ketika Chun Eng masih muda. Akan tetapi, para pembantunya itu telah tua sekali, dan sekarang semua anggota hakim Kaipang pandai ilmu silat. Namun menghadapi dua orang tokoh Im Yang Bupai yang amat lihai itu, mereka roboh seorang demi seorang bagaikan rumput di babat. Nineteen para anggota Hekin Kai Pang sudah amat terkenal sebagai orang-orang yang setia sampai mati kepada perkumpulan dan ketua mereka. Biarpun maklum bahwa dua orang itu sama sekali bukan lawan mereka, namun mereka taat akan perintah yang dikeluarkan oleh Tiang Chun Eng untuk menghalangi dua orang musuh itu melakukan pengejaran terhadap ketua mereka. Biarpun banyak sekali kawan-kawan mereka yang roboh binasa, namun mereka sama sekali tidak mau memberi jalan dan terus mengepung Kuas Yang dan laite Dua orang tokoh im yang bupai itu menjadi makin marah. Benar-benar mereka tak berdaya untuk mengejar Chun Eng, dan terpaksa mereka mengamuk terus sehingga puluhan orang anggota Hekin Kai Pang roboh, terluka atau tewas. Baiknya mereka bertempur di luar kuil dan keadaan malam hari itu gelap sehingga hal ini mengurangi banyak akorban yang jatuh. Setelah mengurung dan mengeroyok dua orang im yang bupai itu cukup lama dan yakin bahwa ketua mereka sudah melarikan dan cukup jauh hingga tak mungkin akan tersusul oleh pengejar-pengejarnya, para anggota Hekin Kaipang tiba-tiba melenyapkan diri di dalam gelap. Hebatnya dan rapinya barisan pengemis ikat pinggang hitam ini adalah ketika mereka melenyapkan diri Tiap orang menyambar tubuh seorang kawan yang terluka atau tewas sehingga ketika lenyap, mereka yang jadi korban juga lenyap dari tempat itu Akan tetapi, seorang anggota Hekin Kaipang tak dapat melarikan diri cukup cepat karena ia berada di dekat laitek Sekali saja siang Mokiam Lai menggerakkan tangannya, ia telah dapat menangkap pundak orang ini yang segera dibantingnya ke bawah Pengemis itu mengeluh dan tak dapat berdiri lagi. Hayo, katakan kemana perginya ketuamu, Liang Chun Eng? Kata Lei Teng tiambil mengancam dengan pedangnya. Akan tetapi pengemis itu diam saja, tidak menjawab dan tidak bergerak. Bangsa terendah, kau ingin disiksa kuas yang ikut mengancam dengan marah sekali. Sahabat, kalau kau mengaku dan memberitahu kepada kami kemana perginya ketuamu kami akan mengampuni nyawamu, kata pula Lai Namun pengemis tetap menutup mulutnya. Jiwi Lo Chiam Pual, mengapa tidak memanggang hidup-hidup agar dia suka mengaku tiba-tiba Liokong Kong Ji yang sudah keluar dari kuil memberi usulnya. Melihat tiga musuh besar ini, pengemis yang tertangkap itu tersenyum mengejek. Kau kira aku orang macam apa? Biar kau akan membunuhku, aku takkan mengkhianati perkumpulan dan pangcu. Mau bunuh boleh bunuh, tak sedih aku mengobrol lebih lama dengan anjing-anjing besar kecil sekerendah kalian kerak kepala pengemis itu pecah dan isi kepalanya hancur berantakan ketika tongkat kuas yang melayang dan menghantam kepalanya. Kuas yang yang berhati keras dan berangasan itu tak dapat menahan sabar lagi. Ah, mengapa kau terburu nafsu, Sute? Kemana kita harus mengejar Ketua Hakim Kai Panglaitek menyesal? Apa sih perlunya dikejar-kejar? Suheng, kelak apa sukarnya bagi kita untuk memenggal leher ketua He Kien Kat Pang, untuk membalas dendam atas cinaannya kali ini? Tentang setan cilik yang dibawanya pergi, andai kata Kiang Chun Eng menipu kita dan tidak membunuhnya, apa sih yang patut ditakuti? Lebih baik kita lekas pulang ke Lemsi melaporkan semua hal ini kepada Beng Chu, pemimpin. Kita, Siang Mokiam Lai Tek menarik napas panjang. Ia tahu akan watak suhengnya yang selain keras juga amat berani. Lagi pula, kalau dipikir-pikir, memang mereka tidak mempunyai lain jalan untuk mengejar Tiang Chun Eng. Kalau mereka berusaha mencarinya, tentu berarti akan terlambat tiba di kota Lamsi yang sudah dekat dan hal ini amat berbahaya. Bang Chu mereka adalah seorang yang jauh lebih keras hati daripada Kuas Yang. Sekali ia marah, ia mampu membunuh seorang anggota atau murid seketika itu juga kalau si murid ini salah atau melanggar perintahnya. Baiklah, Sute. Mari kita langsung ke Lamsi saja. Bang Chu tentu sudah menunggu-nunggu kita, demikianlah Tian Te Xiangtung Kua Kuas Yang. Shang Mo Lai dan Liu Kongji atau sebaiknya kita sebut Louis Kongji karena anak yang berhati keji dan hianat ini sudah mengganti si, nama, keturunan, berangkat cepat-cepat ke kota Lamsi di kaki bukit Kim San. Pada keesokan harinya, tibalah mereka di kota Lamsi. Kongji merasa kagum melihat sebuah gedung yang kokoh kuat dan besar sekali di sebelah barat kota. Di depan gedung ini tergantung papan nama perkumpulan im yang bupai dengan tulisan yang merah, besar dan gagah Di depan pintu gerbang duduk beberapa orang penjaga yang pakaian aneh Yakni seperti yang dipakai oleh kuas yang dan laitek Setengah hitam setengah putih melihat kuas yang dan laitek Semua penjaga berdiri tegak memberi hormat Di mana Bengcu tanya laitek Bengcu sedang berlatih silat di lian butia ruang berlatih silat, melarang orang mendekati tempat itu, seorang penjaga memberi keterangan. Lailek maklum bahwa larangan ini berlaku untuk semua anggota kecuali dia dan kuas yang yang merupakan tangan kanan kiri dari ketua in yang bupai. Maka ia mengajak Kongji dan Sutenya memasuki gedung, terus menuju ke Lian Butia. Ruangan ini lebar dan dikurung oleh empat pintu tertutup daun pintunya. Tiba-tiba mereka mendengar sambaran-sambaran angin yang dahsyat sekali sehingga daun-daun pintu tergetar seakan-akan didorong dari sebelah dalam. Dua orang tokoh LM yang bupai itu saling pandang dengan heran dan kagum. Kong Ji, kau tinggal di sini saja, sekali-kali tak boleh ikut masuk ke dalam, kata Lai Tek kepada anak itu yang tidak mengerti apa yang terjadi di sebelah dalam ruangan Lian Butia atau di balik empat pintu itu. Adapun Laitek dan Kuas yang berlutut di luar sebuah pintu, kemudian Laitek berseru, "Bang yang mulia, hamba berdua datang menghadap." Sambaran angin pukutan makin menghebat dan tiba-tiba pintu di depan dua orang tokoh Im yang bupai itu terpentang lebar dan angin pukulan masih menyerang keluar, membuat Kuas yang dan Laitek jatuh bergulingan. Dapat dibayangkan betapa hebatnya pukulan itu yang anginnya saja dapat membuat pintu terpentang dan dua orang lain seperti Laitek dan Kuas yang sampai tak dapat menahan dan bergulingan. Laitek dan Kuas yang terkejut bukan main. Mereka bangkit dan duduk lagi dengan muka pucat, akan tetapi keduanya tersenyum girang. Bang Chu telah berhasil melatih ilmu pukulan dengan tenaga Tinsan Kang, tenaga menggetarkan gunung kata Laitek. Terdengar suara ketawa menyeramkan dari balik pintu dan tiba-tiba bagaikan bayangan seorang iblis di depan dua orang tokoh yang bupai itu telah berdiri seorang kakek yang menyeramkan. Kakek ini rambutnya panjang terurai ke pundak, matanya lebar dan tubuhnya tinggi besar. Pakaiannya seperti pakaian seorang tosu, bertangan lebar dan amat longgar yang menutupi tubuhnya. Inilah Beng Cu atau ketua dari Im Yang Bu Pai atau boleh juga disebut pendiri dari Im Yang Bu Pai karena sebelum dia datang yang ada hanya Im Yang Kau. Setelah kakek yang sakti ini datang dan mengusai Im Yang Kau, dia lalu mendirikan Im Yang Bu Pai yang amat berpengaruh. Bagi pembaca yang sudah membaca cerita pendekar Budiman, orang ini tidak asing lagi, karena ia sesungguhnya adalah Giok Sencu Tosu yang menjadi murid dari Pak Hang Sian Su tokoh terbesar dari Tibet. Ilmu kepandatan Giok Senchu amat tinggi, apalagi akhir-akhir ini ia selalu memperdalam ilmu silatnya setelah ia kena dikalahkan Gou Chiang Lei yang berjuluk Hwa Aing Hiong. Sebetulnya pendekar besar Gou Chiang Lei masih terhitung saudara seperguruannya. Karena guru dan Gou Chiang Lei adalah Pak Kek Sian Su yang menjadi suheng dari Pak Hang Sian Su. Hanya bedanya, kalau Pak Kek Sian Su menjadi seorang pertapa suci, adalah Pak Hang Sian Su tersesat jauh, memasuki He Tu, jalan hitam. Melihat kedatangan dua orang kaki tangannya, Giok Senchu tertawa. Ia merasa gerang sekali bahwa ilmu pukulan yang sedang dilatihnya itu berhasil baik. Masih jauh daripada memuaskan katanya berulang-ulang sedikitnya naik dua tingkat lagi baru dapat menghadapi Hwa Aing Hiong dua orang tokoh LM yang bupai terkejut mendengar ini. Ketua mereka sudah demikian dahsyat kepandainya hingga kalau dibandingkan dengan kepandaian mereka, mereka bukan apa-apa. Masa sekarang ketua ini harus naik dua tingkat kepandainya baru dapat menghadapi Hwa Aing Hiong? Hampir mereka tak dapat percaya. Sesungguhnya kah kuas yang yang kasar menyatakan keheranannya, sampai di manakah lihainya Gou Chiang Lai giyok Chu tertawa terbahak, suara ketawanya memecahkan telinga rasanya sehingga Kong Ji tak terasa lagi menutup kedua telinganya dengan tangan, baru berani membuka fa kembali setelah orang tua itu menghentikan ketawanya. Kau tahu apa? Gou yang Le telah mewarisi kepandaian Pak Kek Sian Su, ilmu silatnya Li ai luar biasa. Kalau aku tidak dapat merampas pedang Pak Kek Sin Kiam dan kitab rahasia dari supek yang ditinggalkan di Luli Yang San, aku masih belum mampu mengalahkannya. Namun menghadapi Luli Yang Sam Lo Jin pun bukan hal yang amat mudah. Setahun lagi kalau Tin Kang yang kulatih sudah sempurna, barulah aku akan menyerbu ke Luliangsan. San kemudian kakek berambut panjang ini menahan kata-katanya dan merasa bahwa ia telah bicara terlalu banyak. Maka sambungnya, eh, Lai Tek dan Kua Siang, bagaimana dengan tugas kalian menghukum Hoa San Pai? Dan siapa anak setan ini Hoa San Pai telah hamba Basmi, Liang Gito Jin dapat ditewaskan, dan Li Butek menjadi orang cacat tiada guna selama hidupnya. Adapun anak bernama Lui Kongji, ayah bundanya tewas dalam tangan Li Butek. Karena melihat dia berbakat, hamba lalu membawanya untuk menjadi murid hamba kata Kuasiang. Adapun anak itu ketika tadi melihat Jiok Sencu bertanya tentang dia, menjadi ketakutan dan siang-siang sudah berlutut tanpa berani mengangkat mukanya. Kuasiang dan Lai Tek lalu menuturkan semua pengalaman mereka, juga tentang anak angkat dari Libu Tek yang tadinya mereka bawa akan tetapi kemudian dirampas oleh Tiang Chun Eng. Mengapa kalian menguruskan anak kecil itu? Hekin Kai Pang tak boleh dipandang ringan, anggautanya banyak sekali. Belum waktunya bagi kita untuk menanam permusuhan dengan mereka, Giok Sengcu menegur setelah mendengar semua penuturan mereka. Menurut keterangan Kongji, anak itu bukan orang sembarangan, melainkan keturunan dari Wan Yang dan murid wanita Hoasan Pai. Kalau tidak dibinasakan, tentu kelak akan mendatangkan bencana, kata Lai Tek. Giyok Sen Senchu menggerakkan tangannya. Hah, takut apa menghadapi bocah itu? Biar dia dibawa oleh Tiang Chun Eng, biar ada seratus Tiang Chun Eng melatihnya, dia akan bisa berbuat apa terhadap kita. Kemudian kakek berambut panjang yang menyeramkan itu memandang ke arah Kong Ji. Angkat mukamu bentaknya. Kong Ji terkejut dan menurut. Kuas yang, kau tidak salah, anak ini berbakat. Akan tetapi kita tidak tahu akan wataknya. Kau boleh mendidiknya, akan tetapi kalau kelak lihat dia berbahaya, aku akan melenyapkannya. Kwa Siang menyatakan baik dan Kong yang tahu diri segera mengangguk-anggukan kepalanya, menghaturkan terima kasih kepada kakek berambut panjang yang galak itu. Anak ini cerdik sekali, maka ia menjaga sedapat mungkin untuk menarik hati semua orang dan beberapa bulan kemudian ia telah dapat mengambil hati Giok Sencu sendiri sehingga ia diakui sebagai murid termuda dari LM Yang Bupai, O0 MCH Dewi Nolo Gunung Luliang San menjulang tinggi, puncaknya tertutup oleh mega-mega putih. Akan tetapi kalau orang berada di puncak itu, ia akan melihat mega yang berwarna semu hijau. Oleh karena puncak Luliangshan ini oleh mendiang Pak Su, dinamakan jeng Intia, ruangan mega hijau. Di puncak ini terdapat sebuah bangunan pondok sederhana dan kuat, pondok yang sudah kosong. Di halaman pondok terdapat dua makam yang letaknya berhadapan, kurang lebih lima tombak jarak antara dua makam ini. Itulah makam Pak Kek Sian Su dan sutenya. Pak Hang Sian Su yang tewas dalam pertandingan ilmu kepandaian secara hebat di depan pondok. Setelah keduanya tewas, Gou Chi yang lain mengubur jenazah kedua orang tua sakti itu. Semenjak Pak Kek Sian Su tewas, Jeng In Tia tidak pernah ditinggali orang. Adapun ketiga murid Pak Kek Sian Su yang juga merangkap menjadi pelayan-pelayannya, Kini tinggal di lareng gunung, dan hanya sekali waktu datang ke Jengintia untuk membersihkan bekas tempat tinggal guru mereka. Tiga murid ini adalah Luliang Sam Tsu Jin, tiga orang kakek dari gunung Luliangsan San yang tertua adalah Luliang Chiang Kun atau Panglima Luliangsan, San, kedua Luliang Siu Chai atau Sastrawan Luliangsan, San, sedangkan ketiga adalah Luliang Nung Jin atau Petani Luliangsan. San. Mereka telah berusia lanjut telah menjadi kakek-kakek, namun mereka dianggap sebagai lociampu yang dihormati dan disegani oleh semua golongan dalam dunia persilatan. Namun, mereka telah lama mengasingkan diri selalu tinggal di lereng Luliang San dan tidak pernah turun ke dunia ramai. Bahkan watak mereka amat aneh, sama sekali mereka tidak mau berhubungan dengan manusia. Kalau ada yang berani mendaki bukit Luliang San, Setiba di lereng tempat tinggal mereka, pasti orang itu akan mereka usir, secara halus maupun kasar. Oleh karena inilah maka tidak ada orang kengau yang berani naik ke sana, karena mereka segan menghadapi yang Sam Lojin yang memiliki kepandaian amat tinggi. Ketika Pak Hang Siansu menyerbu Luliang San, diceritakan dalam pendekar Budiman, tiga orang kakek ini terluka hebat oleh Pak Hang Siansu yang menjadi susiok. Paman guru, mereka sendiri, Luliang Chiang Kun patah-patah lengan kanannya sehingga kini lengan kanan itu menjadi bengkok dan tak dapat dipergunakan untuk mainkan pedangnya yang lihai dan ia terpaksa bermain pedang dengan tangan kiri. Luliang Siu chai patah tulang pundaknya sehingga kini tulisannya yang biasa indah sekali menjadi coret-coretan jelek, juga menyebabkan gerakan ilmu silatnya kaku. Luliang Nungjin patah-patah kakinya sehingga kini kalau berjalan menjadi terpincang-pincang. Akan tetapi, biarpun telah menjadi orang-orang bercacat, kepandaian mereka tidak berkurang bahkan kini makin matang dan berisi. Mereka memang sudah memisahkan diri dari dunia ramia. Akan tetapi, oleh karena pengalaman yang dulu-dulu membuat mereka maklum bahwa pengasingan diri itu belum tentu berarti mereka terbebas daripada gangguan orang-orang jahat, maka mereka tidak lupa untuk melatih diri dan memperdalam ilmu kepandaian mereka. Luliang Sam mengajak maklum bahwa suhu mereka meninggalkan sebatang pedang pusaka, dan kita pelajaran ilmu silat yang disembunyikan di puncak Luliang San. Suhu mereka pernah berpesan sebelum meninggal dunia kepada mereka. Pedangku Pak Kek Sin Kiam dan Kitab Ilmu Silat Pak Kek Sin Kiam Sud serta Pak Kek Sin sembunyikan di sekitar Jeng Intia. Akan tetapi kalian takkan dapat mempelajarinya, karena untuk mempelajari ilmu itu, harus ada seorang yang masih bersih lahir batinnya, seorang anak yang berbakat baik dan bertulang pendekar budiman kiranya hanya Chiang Lei yang akan dapat mewarisinya. Akan tetapi biarlah kita serahkan jodoh pedang dan ilmu itu kepada Tian. Jangan beritahukan kepada siapapun juga, biarkan orang yang berjodoh menemukannya sendiri. Akan tetapi hati-hati dan jagalah jangan sampai dua benda itu terjatuh ke dalam tangan orang jahat. Pesanan ini ditaati betul oleh mereka. Memang mereka pernah mencari di dalam pondok, akan tetapi tidak dapat menemukan pedang dan kitab itu dan akhirnya mereka hanya menjaga di lereng bukit dengan penuh kewaspadaan. bagi mereka yang sudah tua, memang sudah kurang nafsu untuk memiliki pedang pusaka dan kitab rahasia itu, karena untuk apakah? Luliang Ciangkun sudah cukup berbahagia kalau ia bisa bersilat pedang di tangan kiri pada malam terang bulan sambil diselingi minum arak sampai mabok. Luliang Siu biar biarpun tulisannya sudah buruk, cukup berbahagia untuk menulis sajak-sajak indah sambil minum arak di bawah sinar bulan purnama. Adapun Luliang Nung Jain dapat tertawa sepuas hatinya kalau ia melihat hasil pertaniannya amat subur dan baik, melihat ladang tanamannya menghijau dan berombak seperti lautan teduh kalau tertiup angin gunung. Memang beberapa kali sute mereka yakni Gou Chiang Le. Datang mengunjungi mereka dan bersembah yang di depan makam Pak Kek Sian Su, namun Siang Le tidak pernah bertanya tentang pedang dan kitab, juga tak pernah menemukan benda-benda itu. Maka mereka juga diam saja, taat akan perintah suhu mereka. Pada suatu pagi sejuk dan bersih, dari kaki gunung Luliang San berjalan seorang wanita yang menuntun seorang anak laki-laki mendaki gunung. Mereka ini adalah Kiang Chun Eng dan Wan Sin Hong Setelah berhasil merampas Wan Sin Hong dari tangan dua orang tokoh Im yang bupai Kiang Chun Eng langsung membawa anak itu menuju ke Lu Liang San Untuk memenuhi pesan Li Butek Yakni menghadapkan anak itu kepada Lu Liang Sam Lo Jin Kiang Chun Eng telah merawat luka-luka Sin Hong di dalam perjalanan Tulang lengan kiri yang patah akibat pukulan Kong Ji telah disambung dan diobati. Karena Sinhang masih anak-anak dan tulangnya masih dalam masa pertumbuhan, maka penyambungan itu mudah dilakukan dan setelah bersambung, menjadi putih seperti sedia kala. Kalau saja luka itu terjadi setelah ia dewasa, agaknya ia akan menderita cacat untuk selamanya. Sinhang tadinya membenci Kiang Chun Eng yang dikiranya juga seorang jahat seperti yang lain-lain. Akan tetapi betapa wanita itu merawatnya, memperlakukan dengan sikap manis dan baik dan ternyata bahwa perampasan itu dilakukan dengan maksud menolongnya, menjadi amat berterima kasih dan terharu. Apalagi setelah ia mendengar laporan pengemis Hekin Kaipang yang bertemu di jalan bahwa ketika menghadapi dua orang tokoh im yang bupai, 30 orang anggota Hekin Kaipang tewas dan luka-luka, hati Sin Hang menjadi perih sekali. Yang Pangcu, mengapa kau lakukan semua ini untukku? Mengapa Kin Kai Pang membelaku sampai mengorbankan puluhan nyawa orang? Tanya Hang ketika ia mendengar akan laporan anggota perkumpulan itu dan Chun Eng sedang mengobati luka-lukanya. Chun Eng mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang, lalu menarik napas sambil berkata, anak yang baik, agaknya memang aku harus menebus semua dosa dengan jalan menolongmu biarpun harus mengorbankan nyawaku sendiri. Aku lakukan semua ini untuk memenuhi permintaan ayah angkatmu dan aku sudah berjanji akan memenuhi permintaannya itu biarpun dengan taruhan nyawaku dan nyawa kawan-kawanku, berlinang air mata anak itu mendengar keterangan ini. Budimu besar sekali, Pangcu, aku Wan Sin Hang bersumpah akan membalas budi terhadap Hekin Kau Pang, Hus, kalau ada persoalan budi, Terima kasihmu harus kau tujukan kepada Li Butek. Dia sekarang menjadi manusia bercacat dan hidup sengsara di Hoasan. Gi Ho Sin Hang menangis ketika diingatkan kepada ayah angkatnya yang ia lihat dirobohkan oleh musuh-musuhnya. Apakah, apakah Gi tidak mati? Chun Eng menggelengkan kepalanya. La tidak mati, lalu menuturkan perjumpaannya dengan Li Butek di puncak Hoasan. Kalau Guhu belum tewas, aku mau kembali saja ke sana. Kasihan dia terluka hebat. Siapa yang merawatnya? Kata Sin Hong yang segera bangun dari pembaringannya. Chun Eng memegang pundaknya. Tenanglah, Sin Hong. Ayah angkatmu tidak apa-apa biarpun ia telah terluka. Namun pihak Im yang bupai sudah puas dan kiranya takkan mengganggunya. Kau menurutlah saja padaku, karena seperti sudah kukatakan tadi. Aku melakukan semua ini untuk memenuhi pesanan ayah angkatmu itu Kau tentu seorang anak yang patuh kepada kehendak gihumu itu Bukan Sin Hang Chung Angguk sambil menahan air matanya Dan demikianlah, ia ikut dengan Chun Eng menuju ke Liang San Karena kesehatannya telah pulih kembali Ia dapat melakukan perjalanan berlari-lari cepat sambil dituntun oleh Chun Eng Melihat gunung besar di mana Chun Eng mengajaknya naik Sin Hong tak dapat menahan keinginan tahunya, maka bertanyalah dia, Kiang Pangcu, kita sedang menuju ke manakah Kiang Chun Eng menghentikan perjalanan dan menjawab, Sin Hong, kiranya perlu kau ketahui akan rencana dari ayah angkatmu dan mengapa kita berada di sini. Menurut kehendak ayah angkatmu, aku harus membawamu ke gunung Luliang San ini dan menyerahkan kau ke dalam perlindungan Luliang San Lo Jin, Tiga orang kakek yang berilmu tinggi. Hanya dalam perlindungan merekalah kau akan aman dan pihak Im Yang bupai takkan berani mengganggumu lagi siapakah Lu Liang Sam Lo jin, tanya Sin Hong. Mari kita lanjutkan perjalanan dan sambil berjalan akan kuceritakan padamu, mereka berjalan lagi dan sedapat mungkin Cun Eng menuturkan tentang keadaan Lu Liang Sam Lo jin tentu saja penuturannya kurang jelas karena sesungguhnya Kiang Chun Eng sendiri belum pernah bertemu muka dengan tiga orang kakek itu, hanya mendengar saja nama mereka yang terkenal. Namun mendengar tentang lu Liang Lojin yang oleh Chun Eng dituturkan memiliki kepandaian yang luar biasa lihainya sehingga orang-orang Im yang bupai takkan berani mengganggunya, Shin Hang merasa senang sekali. Ia memang ingin belajar ilmu silat tinggi dan kiranya hanya tiga orang kakek itulah yang boleh diharapkan untuk membimbingnya sehingga tercapai cita-citanya. Sejak dari kaki gunung, mereka tidak melihat dusun atau orang yang tinggal di daerah itu. Keadaannya amat sunyi hanya diramaikan oleh suara burung. Perjalanan makin sukar, menanjak, dan melalui jalan yang licin dan juga berbahaya. Terpaksa Chun Eng menggendong Sin Hang di punggungnya, karena amat berbahaya bagi orang yang tidak memiliki ilmu silat tinggi untuk melalui jalan seperti itu. Sekali saja terpeleset orang akan terguling ke dalam jurang. Ketika mereka mendekati lereng gunung, jalan mulai penuh batu karang dan di kanan kiri menjulang tinggi dinding-dinding batu karang. Tiba-tiba Sin Hang berseru, "Kiyang Pangcu, lihat!" Batu karang ini penuh tulisan yang aneh. kiang Chun Eng menghentikan kakinya dan menengok ke kiri. Betul saja, dinding batu karang itu penuh dengan coretan huruf-huruf yang menggores dalam-dalam seperti dipahat. Ketika menengok ke kanan, di situ pun terdapat banyak tulisan. Heranlah ia bagaimana orang dapat menuliskan huruf-huruf di tempat seperti itu. Selain batu karang itu keras sekali sehingga untuk memahat huruf itu tentu akan memakan waktu lama sekali, juga tulisan-tulisan itu ada yang terdapat di dinding bagian atas. Kalau tiada mempergunakan tangga yang tinggi bagaimana menuliskannya? Alangkah buruknya tulisan itu, kata Kiang Chun Eng. Sebagai seorang wanita, biarpun ia pernah mempelajari sastra yang diperhatikan hanya dari pandangan sudut keindahan. Hebat sekali tulisan itu, hampir berbareng Sin Hang berseru. Lh, apanya yang hebat? Hurufnya petat petot coretannya mencencong dan tidak rata, apanya yang indah Kiang Chun Eng mencela. Tulisannya memang buruk, Pang Chu. Akan tetapi coba bakat Kiang Chun Eng menurunkan Sin Hang dari gendongan dan membaca tulisan yang berada paling dekat. Tulisan itu demikian buruknya sehingga Chun Eng membaca lambat dan penuh perhatian. Menyerah berarti akan terpelihara, bengkok berarti akan menjadi lurus, kosong berarti akan menjadi penuh, rusak berarti akan diperbaiki, sedikit berarti akan menjadi cukup, mempunyai banyak berarti akan menjadi bingung, maka orang bijaksana menggenggam kesatuan dan menjadi tauladan bagi manusia di dunia. Ia tidak menonjolkan diri, maka jelas kelihatan. Ia tidak membenarkan diri, maka kebenarannya terkenal. Ia tidak menyombongkan diri, maka dihargai orang. Ia tidak memuji diri, maka terpuji. Justru ia tidak pernah bermusuh, maka tiada orang di dunia dapat bermusuh padanya. Tepat sekali, ujar-ujar kuno bahwa menyerah berarti akan terpelihara, yang menyerah akan terpelihara sepenuhnya, dan dunia akan memuji tinggi padanya. Sajak apakah ini? Begini sulit dimengerti Tiang Chun Eng kembali mencela. Memang, ketika mempelajari ilmu surat, Ketua Hakim Kai Pang ini tidak pernah membaca kitab-kitab kuno karena ia memang tidak suka akan isi kitab yang dianggapnya hanya memusingkan otaknya belaka. Pang Cu, bagaimana kau tidak mengenalnya? Itulah sebuah sajak dari dalam kitab Cutek Heng kata Sin Hong. Tutek Heng. Hektometer, Pernah aku mendengar nama kitab ini, akan tetapi tak pernah aku membaca isinya. Nah, kalau sajak yang di sana itu, baru baik namanya, kata Chun Eng. Sin Hang menengok ke kanan dan melihat sajak yang ditulis atau lebih tepat diukir di dinding kanan. Tulisannya tetap buruk sekali, akan tetapi susunan sajaknya benar-benar indah dan romantis. Sungguh pun isinya hanya merupakan pujian terhadap sinar bulan, air telaga, arak dan wanita cantik sebagaimana seringkali ditulis oleh penyair dan pujangga kuno. Sin Hong kau mengerti bahwa tulisan yang kubaca tadi dari kitab Tutek Heng. Apakah juga kau mengerti juga artinya yang demikian sulit tiba-tiba Chun Eng bertanya. Merah wajah Sin Hong, seorang anak kecil seperti dia, bagaimana dapat menyelami arti daripada ujar-ujar yang demikian sulit? Ia tersenyum dan menjawab, Kiang Pangcu aku sendiri sesungguhnya amat bodoh. Aku hanya mengerti dari keterangan guru-guru sastra yang pernah mengajarkan isi dari semua sajak itu yang pada pokoknya hanya nasihat dari pujangga besar locu yang menyuruh orang mengosongkan diri, menyerah, merendah dan tunduk kepada hukum alam atau tu, membiarkan diri bersikap seperti air pula yang mencari jalan kembali ke samudera, atau yang terkenal dengan istilah mencari diri pribadi. Maksudnya entahlah, aku sendiri belum mengerti, sesungguhnya, biarpun masih kecil namun otak Sin Hang cerdik sekali dan ia sudah dapat menangkap maksud daripada filsafat ini, hanya ia tidak berani menyatakan kepada Chun Eng. Baginya ia lebih tertarik akan ujar-ujar dari guru besar Hong Hu Chu, karena baginya, ujar-ujar Lo Chu terlalu dalam dan terlalu muluk, di luar daripada kenyataan hidup yang membutuhkan dorongan semangat dan kemajuan menurut jalan yang benar dan baik, mereka melanjutkan perjalanan. Heran sekali, siapakah yang begitu eseng menuliskan segala macam sajak kuno di tempat seperti itu? Sin Hang berkata perlahan, dia itu biarpun tulisannya buruk, tentulah seorang sasterawan besar. Mendengar ini, kembali Chun Eng menghentikan kakinya. Ah, sekarang aku ingat. Penulisnya tentulah Luliang Siu Chai siapa dia dialah orang kedua dari Luliang Jin Yang pertama adalah Luliang Chiang Kun, kedua Luliang Siu Chai, dan ketiga Luliang Nung Jin, Sin Hang menjadi heran dan kagum. Benar-benar aneh, pikirnya. Tiga kakek Luliang San itu memakai nama Panglima, Sasrawan, dan Petani. Tak lama kemudian, jalan batu karang telah dilalui dan... Mereka tiba di lereng bukit yang hijau dan penuh tanaman segar. Jauh sekali bedanya dengan daerah yang baru saja dilalui. Pangcu, di lereng ini tinggal banyak sekali petani tiba-tiba Sin -tiba Hang yang berpemandangan awas itu berseru. Mengapa kau berkata demikian lihat sawah-sawah itu? Demikian lebar dan luas. Kalau bukan banyak petani rajin yang mengerjakannya, siapa lagi Tiang Chun Eng membenarkan pendapat ini? Akan tetapi mereka memandang keser kemari. Di daerah itu sunyi sepi, tidak kelihatan sebuah pun rumah orang. Di manakah tinggalnya para petani itu? Tiba-tiba entah dari mana datangnya, seorang berpakaian petani jalan mendatangi sambil memanggul cangkul. Kiang Chun Eng dan Sin Hang memandang dengan macam menyatakan kaget dan heran. Mereka sama sekali tidak tahu dari mana datangnya orang itu, dan yang amat mengherankan, mereka adalah pacul yang dipanggul oleh orang itu. Pacul itu gagangnya hanya sebatang, akan tetapi amat panjang, dan ujung gagangnya itu ada cabangnya sebanyak enam, dan di setiap ujung cabang terdapat sebuah pacul. Jadi pada hakikatnya pacul yang segagang itu mempunyai matu cangkul sebanyak enam buah yang jauhnya dari satu kepala yang lain ada tiga kaki. Benar-benar pacul yang amat aneh. Petani yang sudah tua itu berjalan terpincang-pincang, ternyata kakinya bengkok-bengkok. Hal ini dapat dilihat nyata karena celananya hanya sebatas lutut dan kedua kakinya berkulit putih bersih, berbeda dengan petani biasa. Tanpa menoleh, petani itu lalu masuk ke dalam sawah berlumpur dan cepat mengerjakan paculnya yang aneh. Hebat sekali orang itu Kiang Chun Eng berseru perlahan ketika ia melihat bagaimana petani itu bekerja. Ayunan cangkulnya cepat dan keras dan tiap kali ia menarik paculnya, enam batu cangkul itu telah mencabut atau memacul rumput-rumput liar yang mengganggu sayur-sayuran yang ditanamnya. Biarpun sayur-sayuran itu tumbuh dekat, namun keenam batu cangkul itu mengenai tepat pada sasarannya, yakni rumput-rumput liar dan sama sekali tidak mengganggu tanamannya sendiri. Biarpun Chun Eng bicara perlahan sekali, namun tiba-tiba petani itu menunda pekerjaannya dan sekali ia melompat ia telah berdiri di hadapan Chun Eng dan Sin Hong. Gerakan ini luar biasa sekali cepatnya, dan jarak antara mereka lebih dari lima tombak, namun sekali melompat kakek pincang itu telah berada di situ. Dan yang lebih mengagumkan hati Chun Eng dan Sin Hang adalah kaki kakek itu masih bersih dan sama sekali tidak terkena lumpur padahal kalau orang menginjak sawah berlumpur itu, kedua kakinya tentu akan amblas sedikitnya sampai pergelangan kaki. Kalian ini siapakah? Apakah datang hendak mencuri sayur mayur yang kutanam tegur kakek petani pincang itu? Ia memandang kepada Chun Eng hanya sebentar saja akan tetapi matanya kini menatap wajah Sin Hang penuh perhatian. Penghuni gunung ini benar amat aneh, kata Sin Hang sebelum Chun Eng menjawab, membuat kaget kepada ketua Hakim Kai Pang itu, lopek yang baik, kau menanam begini banyak sayur mayur, dimakan sendiri takkan habis. Mengapa demikian pelit dan takut orang mengambilnya? Apakah sekian banyaknya sayur dapat kau makan habis kalau Kiang Chun Eng amat terkejut dan khawatir? Adalah petam itu tertawa berkakakan mendengar pertanyaan Sin Hong. Ha, 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 kau tahu apa, bocah? Tentu saja aku tidak makan habis sayuran ini, aku menanamnya hanya untuk melihat hasil kerjaku. Asal tanamanku hidup subur dan indah, Aku sudah puas, siapa menginginkan hasilnya untuk dimakan Sin Hang Melongo? Jadi sayur-sayuran yang ditanam ini akhirnya akan membusuk begitu saja tentu saja. Tidak ada sesuatu yang takkan tua layu dan mati di dunia. Akan tetapi itu yang menyenangkan hatiku, kalau sudah mati, aku dapat mencangkul dan menanam lagi, bukankah itu amat menggembirakan hati? Soal mencuri, Biarpun hanya mencuri sayur, namanya tetap mencuri dan aku paling benci kejahatan Chun Eng tak sangsi lagi dengan siapa ia berhadapan, maka ia membentak Sin Hong. Jangan kurang ajar, Sin Hong setelah itu ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan petani itu sambil berkata, Lo Chiam Pua, mohon maaf sehanyaknya atas kelancangan Teo Chu berdua. Kakek petani itu nampak kaget lalu tersenyum. Eh, apa-apaan sih ini? Aku seorang petani bodoh yang hanya bisa mencangkul dan menanam mengapakah sebut lo ciampu? segala mohon lo ciampu sudi memaafkan kalau tadi teocu buta tidak tahu bahwa teocu berhadapan dengan Luliang nung jin yang mulia, mendengar sebutan ini, Sin Hang tercengang dan perlahan-lahan ia lalu menjatuhkan diri berlutut pula, akan tetapi ia mengangkat mukanya memandang kepada kakek petani itu penuh selidik. Kakek petani itu memang Luliang Nung Jinla tertawa, kemudian memandang tajam kepada Chun Eng. Siapakah kau yang bermata tajam? Kita belum pernah bertemu dan sudah lama sekali aku tak meninggalkan gunung. Bagaimana kau bisa mengenalku sebelum Chun Eng menjawab? Kembali Sin Hang saking herannya mengeluarkan kata-kata yang keras, aneh, aneh. Para Lo Pu di Luliang San memang orang-orang aneh. Tadi aku sudah melihat hasil pekerjaan Luliang Siwacai, yang menggunakan pahat mengukir huruf-huruf jelek menuliskan sajak-sajak indah. Sekarang Lo Chiam ternyata adalah Luliang Nung Jin, petani yang menanam banyak sekali sayur-mayur tanpa memakan hasil sawah ladangnya. Melihat kejujuran dan ketabahan Sin Hong, Luliang Nung Jin gembira sekali. Anak goblok, Luliang Siwacai tak pernah memegang pahat. Ia menulis huruf-huruf itu dengan coretan jari telunjuknya. Mendengar ini, Sin Hang menjulurkan lidahnya dan menjadi bengong. Bahkan Chun Eng sendiri berdidik memikirkan betapa lihainya orang yang menggunakan jari tangan mencoret-coret di dinding batu karang setinggi itu. Buru-buru ia mengangguk-anggukan kepala dengan hormat dan berkata, sekali lagi mohon Lo Chiam Pua memaafkan kami, terutama atas kelancangan mulut anak ini. Tecuh adalah tiang cuneng, hektometer jadi kau ketua hakim kai Panglu Liang nung jin memotong kata-kata orang. Benar demikian, Luo pual, hektometer kau tentu menghadapi kesulitan perkumpulannya, makin pusing mengurusnya, makin besar. Memang betul, seperti yang dikatakan Luo pual, tecuh datang ini hendak memohon pertolongan. Tecuh stop tak perlu menceritakan urusanmu. Urusanmu bukan urusanku. Aku tidak ingin mendengar lebih lanjut. Kau dan bocah ini lekas-lekas turun gunung. Kami tidak membolehkan siapa juga mengganggu ketenteraman di Luliangsan, Lo Chiam Pual. Mohon belas kasihan dari Lo Pual. Teocu bukan datang untuk keperluan Teocu sendiri, melainkan, sudah, sudah. Kalau aku membiarkan kau bicara juga, Tentu dua orang suhang kutakan mau membiarkan, lo ciam pual, diam, lihat mereka sudah datang. Kau boleh mendengar sendiri, tanpa dapat diketahui sebelumnya, tahu-tahu dua orang kakek telah berada di situ. Chun Eng dan Sin Hang memandang. Yang seorang adalah seorang kakek bertubuh tinggi besar yang berpakalan seperti panglima perang. Jenggotnya panjang dan wajahnya yang gagah membuat ia kelihatan seperti Kuan In Tiang atau Kuan Kong tokoh besar di zaman Sam Orang kedua adalah seorang yang halus gerak geriknya, berpakaian sebagai seorang sastrawan dengan kuku tangan terpelihara baik-baik. Sute, siapakah mereka ini? Luliang Liang Kun bertanya dengan suara yang besar. Chiang Kun Eng ketua Hakim Kai Pang dan bocah ini, entah siapa, jawab Luliang yang Nung Jin. Tiba-tiba tubuh tinggi besar dari Panglima Bukit Luliang itu bergerak dan ia telah menubruk Kiang Chun Eng. Wanita ini kaget sekali dan hendak mengelak karena mengira bahwa kakek itu menyerangnya. Akan tetapi, tahu-tahu ia merasa sesuatu bergerak di punggungnya dan ketika ia merabanya ternyata bahwa pedang yang tadinya tergantung di punggungnya telah dirampas oleh Luliang Chiang Kun. Chun Eng terkejut sekali, akan tetapi Luliang Siu Cai dengan suaranya yang halus berkata, orang yang datang di Luliang San tidak boleh membawa-bawa senjata Sementara itu, Luliang Chiang Kun memandang pedang rampasan dengan senyum mengejek Pedang apa ini? Hah, percuma saja dibawa-bawa ia lalu bersilat dengan pedang itu Bukan main cepatnya gerakan pedangnya dan angin dingin menyambar-nyambar dari gerakan pedang Chun Eng dan Sin Hang melongo menyaksikan ilmu pedang yang hebat ini. Tiba-tiba pedang itu meluncur menyambar batu karang dan menimbulkan suara keras sekali. Batu karang sebesar dua tubuh orang itu terbelah akan tetapi pedangnya pun patah menjadi dua. Pedang buruk, pedang tiada gunanya, Lu Liang Chiang pun berkata sambil melemparkan gagang pedang dengan gaya jijik dan tidak senang. Hebat, pikir Chun Eng. Tiga orang kakek ini benar-benar lihai. Sastrawan itu dapat menulis di batu karang dengan mencorat-coretkan telunjuknya, tanda bahwa luakangnya sudah tinggi sekali. Petani itu pun dapat mempergunakan pacul sedemikian rupa sehingga pacul itu dapat menjadi senjata luar biasa lihainya. Sedangkan Panglima ini sudah tak dapat disangsikan lagi kelihalan ilmu pedangnya dan besarnya tenaga. Sam Wilo Ciam mohon sudi mengampunkan Teochew yang bodoh. Sesungguhnya Teochew berani datang ke tempat ini untuk memenuhi permintaan Li Butek dari Hoa San Pai. Hoa San Pai? Apa yang terjadi dengan Hoa San Pai Lu Liang Kun melangkah maju? Tiga orang kakek ini memang mempunyai hubungan yang amat baik dengan Hoa San Pai dan di antara semua partai perselatan hanya kepada Hoa San Pai mereka menaruh hati suka. Hal ini adalah karena sute mereka yang terkasih, yaitu Go Chiang Le, termasuk keturunan dari Ho Asan Pai. Bahkan istri dari Go Chiang Le yang bernama Liang Bilan juga seorang anak murid Ho Asan Pai yang terkasih. Mendengar pertanyaan ini, Chun, Eng, Iya Lu, menuturkan pengalamannya. Ketua Ho Asan Pai, Liang Gito Jin, telah tewas oleh dua orang tokoh Im Yang Bu Pai. Yaitu Tian Siang yang tungkuas Siang dan siang mokiam Tek, dibantu oleh siang pian giamong mak e, ketua bucin pai. Juga libu tek Tai Hiap telah terluka hebat dan menjadi penderita cacat. Anak ini adalah murid termuda dari Hoasan Pai, juga menjadi anak angkat dari libu tek Tai Hiap. Dia ini bernama Wan Sin Hong, putra tunggal dari Wan Kan dan Lingin yang tewas oleh Bamao Hoatsu. Kemudian Chun Eng menuturkan tentang pesanan Li Tek dan menutup penuturannya dengan suara memohon. Sam Wilo Chiam Pua, oleh karena keselamatan anak ini selalu terancam oleh pihak Im Yang Bu maka untuk memperkuat pesanan Li Lek Tai Hiap, Teo Chu Mohon dengan hormat sudilah Sam Wilo Chiam Pua menaruh hati kasihan dan menolong anak ini. Hanya di tempat inilah Sin Hang dapat terhindar dari kekejaman Im Yang Bu tidak bisa. Kami bukan pengasuh anak-anak bentak Lu Liang kun dengan suara keras sambil membuka lebar matanya. Dengan ini yang bupai kami tidak ada sangkut paut kami sudah mengasingkan diri dari dunia ramai kata Lu Liang Nung Jin. Li liang juga menyambung tenang, Kiyang Pangcu, kami sudah mencuci tangan dari urusan dunia dan tidak mau terlibat dengan permusuhan dan urusan orang-orang Kang Ong menyesal sekali kami tak dapat menerima permintaan Hoa San Pai atau permintaanmu, Sam Wilo Chiam Pual, harap Sam tolonglah. Im Yang Bu Pai amat jahat dan menjagoi di dunia Kang Ou. Banyak yang sudah menjadi korban keganasan mereka, Teo tidak minta banyak, hanya minta perlindungan dan tempat bagi anak ini. Sekali tidak bisa tetap tidak bisa Luliang Chiang Kun membentak marah, kalian berdua pergilah Kiang Chun Eng tak dapat menahan kekecewaan hatinya sampai dua butir air mata menitik turun di atas pipinya ia hendak memohon dan membantah lagi akan tetapi tiba-tiba Xin -tiba Hong bangkit berdiri dan menarik bangun kian Chun Eng sambil berkata keras "Pang Chu, mengapa begini merendahkan diri seperti pengemis-pengemis kelaparan?" tidak saja Chun Eng yang terkejut bahkan tiga orang kakek itu mengerling ke arah Xin Hong Anak itu berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang lebar dan dua tangan terkepal, matanya tertuju ke arah tiga orang kakek itu dengan pandangan marah. Kiang Pangcu, Gihu telah menjatuhkan kepercayaan dan harapannya di tempat yang salah dan pada orang-orang yang bukan semestinya. Mencari perlindungan dari orang-orang jahat harus datang pada orang-orang bijaksana dan gagah perkasa, bukan pada orang-orang jahat pula Chun Eng menjadi pucat. SST, sing Hong, jangan kurang ajar. Luliang Liang Qiyang Kun menggerakkan tangannya dan dalam sedetik saja leher baju Sin Hong sudah ia pegang dan anak itu kini tergantung pada tangan panglima Luliang San, seperti seekor kelinci dipegang pada kedua telinganya. Setan cilik, kau bilang apa? Kau anggap kami orang-orang jahat lo Pual, Kata Sin Hong dengan suara sama sekali tidak takut. Kalau kau membantingku sekali saja kau dapat membunuhku tentu, setan cilik. Sekali banting kau pasti mampus kata Lu Liang Chiang Kun marah. Nah, kalau terjadi demikian, bukankah kau jahat sekali? Seorang tua gagah menangkap dan membunuh anak kecil. Mendengar ini, lemaslah tangan Lu Liang Chiang Kun dan ia melepaskan Sin Hong. Bocah kurang ajar. Lekas kau katakan mengapa kau anggap kami jahat tanpa alasan berarti kaulah yang jahat, menuduh orang sesuka hati, tentu saja Chu mempunyai alasan yang kuat. Lo Chiam Pua tidak memandang persahabaran dengan Hoa San Pai dan tidak mau membantu Piang Pang yang memohon tolong, itu boleh dibilang belum jahat. Akan tetapi, Lo Chiam Pua bertiga tahu bahwa Ing Yang Bu Pai jahat sekali, akan tetapi berpeluk tangan saja tidak mau membantu mereka yang tertindas. Ada pepatah kuno yang menyatakan bahwa orang yang tidak mau mencegah dilakukannya perbuatan jahat, orang yang melihat seorang penjahat tanpa turun tangan dan membiarkan saja berarti bahwa orang itu membantu penjahat dan dengan sendirinya menjadi penjahat juga. Teocu mendengar bahwa para pendekar perkasa di dunia Kangou siap mengorbankan nyawa sendiri untuk memberantas kejahatan dan menolong orang-orang yang menjadi korban kejahatan. Akan tetapi Sam Wilo Chiam tinggal diam saja bahkan menolak permohonan tolong, tentu saja mendatangkan kesan bahwa Sam Wi juga jahat, tiga orang kakek itu saling pandang dengan alis terangkat. Mereka merasa bahwa tak berdaya membantah terhadap kata-kata Sin Hang dan kemudian mereka tertawa bergelak. Ha, 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 setan cilik ini lihai sekali lidahnya kata Lu Liang Chiang Kun. Biarkan dia di sini membantu mencangkul sawah kata Luli yang nunjin Tidak, kalau dia di sini, berarti kita akan mengundang keributan saja, kata Luli yang siucai yang berpikiran lebih luas. Biarlah ia tinggal di Jeng Entia di puncak, mengurus makam dan membersihkan pondok. Di sana takkan ada orang dapat melihatnya, bagus, begitu pun baik. Kita tak usah repot setiap hari membersihkan tempat itu biar dia menjadi bujang kecil kata Luliang Liang chiang Kun dan Luliang Nung Jin. Teochu mohon belajar silat dari Samuel Ciang Pusin Hang membantah. Untuk apa kalau hanya menjadi bujang? Teochu kelak akan menuntut balas. Kalau tidak ada yang memberi pelajaran ilmu silat dan kelak tak dapat menuntut balas. Lebih baik sekarang juga musuh-musuh Teochu mendapatkan Teochu agar Te -e dapat mengadu nyawa. Apa artinya tinggal di tempat ini kalau tidak diberi pelajaran ilmu silat? Kiang Chun Eng merasa gelisah sekali menyaksikan kekebalan dan keberanian Sin Hong. Akan tetapi Lu Liang Chiang Kun sambil tertawa bergelak, kembali menangkap leher baju Sin Hong dan membawanya berlari seperti terbang menuju ke puncak. Belajar silat. Lihat dulu sampai di mana kemampuanmu kata Panglima dari Lu Liang San ini. Pang Chu. Sekarang, lebih baik kau lekas-lekas pergi dari sini dan jangan kau memberitahu kepada siapapun juga bahwa anak itu berada di sini, kata Luliang Siutcai. Kiang Chun Eng berlutut dan menghaturkan terima kasihnya. Akan tetapi, ia teringat akan anak itu dan setelah melakukan perjalanan dengan Sin Hong, ia merasa sayang dan suka kepadanya. Lo Chiam Pua, anak itu mempunyai penasaran besar, maka Teochu mohon kemurahan hati Sam Wilo Pua untuk memberi bimbingan kepadanya, katanya. Bodoh Luliang Nung Jan membentak, anak itu sudah berada di sini, kalau ia menjadi orang bodoh kak, apakah kami tidak akan malu? Bukan main girangnya hati Chun Eng mendengar ini, ia menghaturkan terima kasihnya lagi, lalu cepat-cepat turun dari lereng gunung Luliang San. Sinhang adalah anak yang jujur, tabah dan mempunyai banyak sifat-sifat baik Ia juga amat cerdik dan tahu bahwa biarpun tiga orang kakek Luliang San itu wataknya aneh Namun mereka amat lihai dan memiliki kepandaian tinggi Oleh karena itu, setelah ia dibawa oleh Luliang Chiang Kun ke Jengintia, Ruang Awan Hijau Ia tidak memperlihatkan sikap melawan lagi, bahkan tanpa diperintah lagi ia lalu bekerja membersihkan ruangan yang berupa pondok sederhana itu. Juga ia merasa amat hormat kepada dua buah makam tua yang berada di depan pondok. Ia tidak tahu makam siapakah itu, akan tetapi ia merawat kedua makam itu, mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar makam dan menanam bunga-bunga yang indah. Setelah membawa dia ke puncak, Luliang Ciangkun lalu meninggalkannya tanpa pesanan sesuatu akan tetapi Shin Hang tidak merasa takut ditinggalkan seorang diri di puncak. Biarpun ia tidak diberi makan dan tidak diberitahu ke mana harus mencari makan, anak ini mempergunakan akalnya sendiri. Ia mencari dan mendapatkan pohon-pohon berbuah di puncak itu dan ia dapat mencari makannya sendiri. Sungguh pun hanya berupa buah-buahan belaka,